cosplay tu guys. Huh. Asyik. Okay. Oh, cantik. Sebagai mana yang kita lihat, inilah cross member yang telah disimpan. Cuma kita kena bezakan. Gambar yang diambil adalah sebagai mana yang kita tahu, untuk part ini kita ada banyak storage area ataupun pending area ataupun on hold area. Gambar yang diambil ini adalah pada warehouse. Warehouse dia dah return daripada customer, tapi dekat pelabur ada dekat stock. So intention untuk gambar ni adalah untuk menunjukkan cross member. Untuk yang kalau ahli yang belum belum tengok lagi lah cross member punya model. Okay, severity of problem untuk tahun ni saja, untuk tahun lepas 2020 actual reject 11%. Actual reject 11%. Dibandingkan target 3%, peningkatan 8%, agak tinggi. Kos untuk reject sekian untuk 11% ni adalah RM50,000. Ah. Okey. Lepas kita discussion di antara ahli kumpulan, so kita come out untuk propose, kita come out proposal untuk improve ataupun untuk reduce rejection. Pertama, kita nak eliminate hampir test. Hampir test ini adalah di disruption ataupun memang lepas kita buat test tu memang dah tak boleh guna sample tu. Dia beza dengan tagane. Tagane kalau kita buat, kita boleh ketuk balik. Tagane dia boleh pakai spot, hampir dia melibatkan welding. Faham? Okay. Yang kedua, kita nak improve matching part. Sebagaimana yang kita tahu, cross member adalah matching antara chai part. Untuk menyiapkan satu part cross member, sebagaimana yang kita tengok gambar tadi, kita perlukan beberapa chai part untuk matching. Matching itu kita melibatkan proses spot, welding dan sebagainya. Yang ketiga, G improvement. G improvement ini ada kaitan juga dengan part matching. Sebab kita akan letak part matching ke atas G. Ada ketikanya keadaannya G itu sendiri goyang, Wetter dan sebagainya. Yang keempat, improve judgement. Maksud improve judgement di sini adalah kadang-kadang operator kita misjudge ataupun our judge. Kadang-kadang benda tu okey tapi diorang declare as a reject. Oh, ni quality lah ni QC. Saya 50 quality, 50 production. Tapi tadi saya lebih pada production. Okay, criteria of selection. Kita nak eliminate ataupun nak reduce reactioning. Dua main factor, kita tengok yang mana paling highest dengan yang mana dia ada contribution ni, mana yang ada berkaitan dengan yang highest reject. Lowest reject kot. Okay, maksudnya based pada yang 4 poin tadi, okay, based pada yang 4 ni, maknanya kita target nak improve 4 item. So daripada 4 item ni, kita pilih yang mana yang paling highest. Yang keduanya yang yang mana yang ada contribute untuk yang highest punya. Sebabnya kalau ikutkan rejection berbanding tahun 2019 dengan 2020, 3% ke 11% agak tinggi. Agak tinggi. Memang tinggi. Memang tinggi, betul. Lalu tinggi. Faham? Okey, saya bergerak untuk wow. Saya seterusnya. Okey. Kat sini lebih jelas kita, bila kita tengok pada graf, apa yang saya maksudkan highest reject dengan yang contribute for to highest reject adalah chai part G. Maknanya sebagaimana yang setelah saya terangkan tadi, chai part dan G ni dia masing-masing ada related.
Okey, tapi kalau berbanding ini, kita lebih pilih kepada satu memang aku di test lah. Kita tu memang langsung tak boleh pakai. Yang keduanya, rejection disebabkan oleh China. Aku di test ni memang langsung. Aku di test ni memang langsung. Tak boleh. Tak boleh. Pakai. Memang dia paling tinggi. Aku di test. Memang sampel tu langsung tak boleh pakai. Berbanding Chaipat. Chaipat tu dikatakan contohnya gap, trim NG, banding dia tu reject. Ada single part punya condition. Ada pertanyaan untuk slide ni? Untuk lebih faham untuk yang previous slide, tak faham untuk high slide yang ada contribution? Okay. Faham? Sebab boleh malam. Okay. Daripada discussion of option selected, so aku dah test this first lah, yang pertama lah, yang paling tinggi contribution, highest contribution. Yang keduanya adalah Chaipat. Okay, kita pilih dua saja yang main contribution. Sebab daripada tiga ke sebelah tu, dua faktor ni yang menyebabkan, yang menyumbangkan ke arah 11% berbanding 3% yang kita targeted. Okay, faham. Faham? Faham. Okay, last call to action. Apa yang kita boleh propose, management pun dah tak ada. Patutlah. Tak ada buat ke? Tu management. Kita rekod, kita hantar video. Kita rekod ni, kita hantar video. Okay, yang pertama aku yang kita boleh propose kepada pihak perusahaan, yang pertama ini memang yang paling tinggi atau highest recommendation. Eliminate Hakuri test. Adakah Hakuri test ni keperluan oleh Pro 2 dan juga Proton? Hakuri test, kalau kita check dalam standard DTS memang tiada. Cuma mention saja untuk tangan ni. Tetapi disebabkan oleh wedding detest adalah market claim, and then customer perlu ada request special Hakuri test untuk support dengan tangan ni. Sebenarnya tangan ni tak isu, sebab tangan ni spot. Ini dia different process. Dia boleh ke eliminate kontrak ni? Sebab itulah saya memerlukan management untuk propose. Untuk propose kepada management customer, Pro 2. Patutlah Pak Wajib. Patut, Pak Masjid. Sebab arahan daripada Pro 2 kepada management Pep Jemmy. So sebenarnya isu ini kita dah overcome the issue. Dan kita improve wedding condition, kita improve Chaipat. So sekarang ni, apa yang boleh dibuat untuk kurangkan rejection adalah memang kita perlukan eliminate Hakuri test. Sebab Hakuri test ni memang 100% sampel tak boleh pakai balik lah. Destroy. Faham? Faham. Jelas. Okay. Yang keduanya, improve Chaipat accuracy. Accuracy ni ada dekat CF. Sebab kemana yang kita tahu, wedding issue main contributornya adalah disebabkan oleh Chaipat combination matching. So sebelum peristiwa ini berlaku, memang kita akui Chaipat ni pun ada issue. Contohnya kita ambil model lah. Serta model tu dah jalan lebih daripada 5 tahun. Condition, banyak benda, banyak faktor lah yang menyebabkan. So selepas daripada isu ni berlaku, kita dah ambil action. Almost kalau check balik accuracy, almost 95% ke atas. Instead kalau sebelum ni ada yang 80, ada yang 70. Saya, kami memang berharap supaya isu eliminate Hakuri test ni dibawa ke management untuk tindakan secepat mungkin untuk mengurangkan rejection. Okay. Itu saja. Saya tanya, adakah Encik Muhammad ahli lembaga perurusan? Saya bukan. Saya
Saya lah. Assistant.